Okey geng, hari ni kita nak review pasal mesin polisher ni cap ayam. So kalau nak tengok benda ni beraksi, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. So hari ni kita akan review polisher ni lah, electric polisher. Ni bukannya pakai bateri, ni pakai plug. So DWE6401. Model dia ni entah apa-apa je lah, kononnya macam nak tiru DeWalt lah kot. Color pun macam DeWalt lah, kotak dah macam DeWalt. Jadi tu yang saya buat, rasa macam nak try lah. So apa, dalam package ni dia datang, dia bagi apa, sponge polish ni. Dia bagi sponge ni, polisher dia. Ini bentuk polisher dia. Dia bagi handle, dia bagi wool pad. Wool pad ni untuk polish kereta lah. Dia bagi spana, ini untuk rasanya buka dia punya kepala dia. Dan dia bagi carbon brush. Okey, manual pun dalam bahasa, rasanya ni Spanish eh, tak faham. Okey, so dia punya plug, dia datang plug macam ni. So saya awal-awal lagi saya dah pergi potong dah benda ni, saya tukar kepada plug. So senang sikit lah kalau pakai plug ni. Kita bila-bila masa je boleh plug dekat kita punya power outlet . Okay, so ini mesin polisher dia. So dia punya specification dia, dia tak ada bagi tahu berapa RPM apa benda semua tu, dia tak ada bagi tahu . Adalah ni, dia 600 hingga 3700 RPM. Dia punya pad dia 125 mm. So 125 mm tu tak silap 5 inci. Okay, so dia punya pad ni pun rasanya memang senang lah nak replace dia punya pad dia ni. Saya ada cumanya size dia Sebab pad yang lain-lain tu dia ada saiz dia. Ada yang saiz kecil macam ni, dan ada yang saiz besar macam ni. Jadi kita akan inspect lah, kita akan tengok yang ni saiz yang mana lah. So kita try buka lah, tengok macam mana dia punya tu, pad dia tu saiz yang mana. Oh, saya dah nampak dah pad dia saiz yang ni. Jadi saiz ni sikit . Okey, bila tengok dia punya saiz dia biasanya backing pad ni memang ada banyak saiz. Dia ada 3 inci, 4 inci, 5 inci. So yang ni yang 5 inci ni. Tapi dia punya mounting dia ada 2 saiz je biasanya. So biasanya saiz untuk dia punya mounting ni ada M14, saiz M14 dengan M10 lah. So bila tengok yang ni, ini sama macam yang M10 nya lah. Dia punya saiz macam ni. So kalau M10 nya, kalau kita nak beli dekat kedai hardware ke ataupun daripada Shopee ke mana dia ada 2 saiz So yang ni yang M14 ni. So ni saiz yang M14, yang ni yang saiz M10. Boleh nampak dia bukannya yang nut, saiz nut ni dia saiz yang dalam dia tu. So yang dalam tu sebenarnya saiz 10 saja, M10 yang dalam tu.
Jadi dia ada dua saiz lah, satu saiz 14, saiz 10. Jadi untuk yang ni punya dia pakai saiz 10 eh. Jadi kalau nak beli spare ke apa nanti, boleh ingat lah beli M10. Okey. So kita pasang balik lah dia punya ni. So dia punya handle dia kita boleh pasang sama ada belah sini ataupun sebelah lagi satu lah. Ini biasanya masa polishing kan, kita nak polish tu, jadi kita boleh pegang lah kat situ untuk kasih stable. So ini dia sander, kalau kita gunakan untuk sanding ataupun polishing kan, dia tak ada macam kalau yang lain kan, macam yang ni eh. Ini random orbiter sander. So bila random orbiter sander ni, dia bukannya setakat pusing saja eh, dia akan pusing sambil bergegar-gegar supaya kita tak ada swirl marks tu. So maknanya kita tak ada kesan-kesan sanding tu lah. Tapi ini untuk finishing okey lah. Kalau untuk nak keluarkan cat ke apa ke semua tu, kita tak perlukan yang random orbiter tu. Kita cuma perlu sander sahaja, macam grinder ke apa kan, kita pakai grinder kan. Tapi kalau grinder tu boleh control dia punya RPM, ok. Tapi kalau tak boleh tu bahaya juga, sebab kenapa, bila kita polish benda pakai grinder eh, laju, grinder tu laju sangat, nanti boleh bakar kita punya cat tau. Cat kita boleh cair. Jadi lebih baik pakai macam ni. Saya pun beli ni bukan untuk polish, saya beli ni untuk sanding lah. Jadi sekejap lagi kita test tengok lah macam mana, apa, macam mana dia punya function dia. Ok, untuk sanding pad dia pula saya dah beli dah. Saya dah beli banyak sikit lah hari tu. Jadi apa, saya tahu sebab saya memang akan beli benda ni. Jadi masa beli yang untuk orbiter sander saya, saya terus beli yang boleh pakai untuk yang ni lah. Jadi saya ada beli 150 grit, ada yang halus sikit ni, ni 400 grit, 600 grit, 240. Tapi rasanya hari tu pasal dia tak ada yang grit yang rendah-rendah punya eh, hari tu rasanya dah habis kot. Jadi okey lah, saya ambil je dulu yang 150 grit ni, kita try. Cara nak pasang dia sangat mudah. Benda ni kita just alignkan je dan letak, siap. Ok, so sekarang kita boleh try sanding lah. Ok, rasanya semua pun dah tahu dah yang bengkel saya ni ada dekat rumah. Lepas tu saya buat French clip ni, keliling dekat satu bengkel ni. Jadi saya ingat ada nak buat tempat letak untuk tape measure eh. Jadi saya nak buat benda ni, dia akan gantung dekat dinding lah, dekat dinding-dinding saya guna French clip. Jadi untuk dia punya ni, saya akan pakai kayu pallet ni. Jadi kita try sanding kayu pallet ni lah, tengok macam mana pakai benda ni. Dia tak sebising grinder, dia tak sebising grinder eh, lagi senyap daripada orbiter sander lah. Jadi ni kalau malam-malam pun saya rasa tak adalah masalah sangat untuk buat benda ni, kalau tak lama kan. Jangan betul-betul tengah malam, pukul 12 malam macam tu, memang orang marah lah. Ok, kita try tengok. Saya setkan RPM dia ni dalam setengah eh, kalau paling slow sekali. Jadi ni paling slow, ini pun dah cukup dah kalau nak buat malam-malam ni. Jadi kalau paling laju sekali, kita pusingkan tombol ni untuk adjustkan dia punya kelajuan ni. Kalau tu dia bising sikit lah, tapi dia still boleh tekan so slow eh.
tukar setting paling rendah. Jadi kalau pusing ke kiri untuk rendahkan setting dia, pusing ke kanan untuk lagi laju eh. So, saya pusing kiri lagi sampai habis. Okay. So, kita try. Dia susah sikit nak kontrol eh, pakai benda ni kalau tak ada tu apa, kalau tak ada orbital tu. Saya try paling laju sekali macam ni. Dia dah agak dah. Mesti dia melari ni. Jadi kalau nak sanding, dia tak boleh ratakan semua terus macam orbiter sander eh. Dia kena sandingkan sikit. Sandingkan sikit. Macam tu eh. Jadi kita, baru kita gerakkan. Ha, jadi dia ada ruang kat situ. Kita sandingkan. Lagi satu, ni eh, boleh nampak eh. Saya dah biasa pakai orbiter sander yang ada dust punya port tu kan. Ha, jadi semuanya pergi ke dust port. Sekarang ni, boleh nampak eh. Memang tu, apa, memang berkabuk lah bila pakai benda ni. Okay, hasil dia tak berapa rata eh, boleh terasa kat tangan eh, dia licin tapi ada macam beralun sikit. Tapi beralun tu mungkin pasal mesin ketam sebelum ni. Tu lah, tak sure juga. Tapi yang ni dah halus. Ha, yang ni kasar lah. Boleh nampak eh. Boleh nampak kasar eh. Ha, so ni yang sanding tadi. Ha, ni halus. Okay. Berabuk. Tapi okay jugalah. Apa benda ni. Dia baru pakai kejap tadi. Tak adalah panas. Okey lah. Jadi bila dah ada ni, memang saya akan pakai lah benda ni. Sebab kadang-kadang tu kita nak cari yang ada yang laju ni eh. Kita nak cari laju ni macam yang grinder punya ke apa, yang heavy duty, yang untuk korek je semua dulu. Bukannya pasal nak finishing cantik ke apa eh. Kita nak korek dulu apa dia punya lapisan atas tu. Ha, jadi boleh pakai benda ni. So boleh pakai benda ni. And then apa, saya suka pakai pad macam ni sebab senang tukar-tukar, boleh tukar-tukar eh. Benda ni pun sebenarnya hard wearing, kita just perlu cuci je balik sebenarnya dia punya sandpaper ni.
So saya suka yang macam ni sebab dia hard wearing, spare part pun murah, dia punya backing pad ni pun murah je, dalam RM3, RM4 macam tu lah. And then boleh buat belasahan lah. So kalau ada benda yang kita nak buat sanding ke apa ke semua tu. And then saya pun tak ada mesin polisher lagi untuk kereta ke apa. Jadi boleh jadi mesin polisher sekali. Cumanya saya ni tak adalah rajin nak membasuh kereta dengan nak polish kereta kan. Mana tahu kot-kot ada benda ni terajin pula. Tapi saya memang beli ni untuk sanding lah. So ok lah, rasanya baloi jugalah beli benda ni. Harga pun murah je. Jadi tak adalah terasa sangat bila beli benda tu, boleh menyenangkan kerja. Lepas tu kalau malam-malam ada nak buat benda nak cepatnya, saya memang akan pakai benda ni lah. Buat hati-hati pelan-pelan supaya tak ada bising sangat kan. Boleh lah, saya boleh recommend lah benda ni kalau nak beli. Jadi itu saja kali ni. Kalau nak tengok lagi benda-benda lain yang saya review ataupun apa-apa benda yang saya beli lagi, jangan lupa subscribe. Okay, nanti jumpa lagi. Okay, bye.